Duh, perut geruyuk-geruyuk. Cari makan, keluar. Ada bajai cing, beca kucing, mobil kucing. Supirnya pada kemana ya? Mobilnya nyala. Kita pinjem yuk. Asik, mari kita ke kafe kucing. Oke, sudah sampai. Waduh, penuh kayaknya. Beli, mana nih yang beli? Iya, sebentar. Iya, penuh bang. Bentar, gua cek tempat VIP. Emang kafe kucing ada tempat VIP-nya, Bu? Ada dong. Kalau habis makan, cuci piring sendiri ya. Oke, Bu. Bu Mimi, ada tempat kosong nggak? Kalau gitu saya yang VIP aja, Bu. Oke. Bu, jadi berapa? Lu VIP ya? Ruangannya 300.000, makanan 200.000, jadi 600.000, Bang. Sini biar gue bantuin ngetik angkanya. Loh, kok jadi 700.000, Bu? Emang segitu, Bang. Bu Mimi, udah siap belum VIP roomnya? Oh, udah, Bang. Udah dibersihin emak. Udah wangi, Bang. Tadi ada yang modal nggak disiram. Ih, jorok banget ya. Masa modal di tempat makan? Yuk, Bang, masuk. Makanan udah siap di dalam. Oke. Lah, ini mah WC, Bu. Lah, ini ruangan VIP, Bang. Masa makan di WC, Bu? Lah, ini ruangan VIP, adem. Bisa nonton sambil tidur. Gua sering ketiduran nih, kayak gini nih. Wah! Duh, masa sih kafe makannya di WC? Oh, apa jangan-jangan WC itu singkatan dari Wenak, coy. Oke lah, karena udah lapar, kita gas, kuy. Lah, ini mah WC beneran. Ada TV-nya. Wih, ada AC-nya juga. Wah, pesananku udah sampai aja di sini. Oh, jadi tuh kalau habis makan bisa santai sambil setoran ke WC. Nggak perlu antri lagi deh. Tinggal plung.